Ada apa ini? Kok ada gempa? Kalian ini kenapa sih? Ngebet banget naik ke atas. Kalau kalian maksa naik ke atas, kalian akan habis. Lambung kiro, Ferdi Sampoa. Primalin ini udah pasang anti petir CCTV aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ubed mana? Tiba-tiba, Mas Ubed mana ya? Tuh, ke dalam. Lagi sholat. Bau ruangannya Mas Ubed itu tuh bau-bau parfummu yang memiliki ciri khas ya? Khas apa? Bau itu parfum orang-orang Jumatan. Oh iya iya iya, ini tuh namanya itu parfumnya itu Malaikat Subuh. Cara swap, ya kan mbak? Ngawur, parfumnya ini langsung diimpor sama Mas Ubed dari Mekah, Arab Saudi. Cara aswat. Lah, kamu kira itu ya? Malaikat Subuh tuh gak bisa tak beli di Saudi situ. Masyadu Allah, ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad. Mas, Allahu Akbar. Dua kali. Sunnah. Lapor ya? Kamu tuh. Kamu loh. Kamu. Tolonglah kamu. Kamu ayo, aku capek. Kamu kira? Ya udah, Anan dulu keperluannya apa? Jadi gini mas, aku mau minta tolong. Enggak jadi. Aku duluan deh mas. Tadi katanya aku dulu. Kenapa sih? Deh, pencet rek. Gimana sih? Aku dulu kok. Enggak jadi. Aku enggak jadi tadi. Laila Jehan Majenu. Aku dulu. Enggak usah kayak gitu. Pokoknya. Oh. Mas, ngerekam ya. Jangan ngerekam mas. Mas, ampun mas. Mas, jangan lah mas. Tolong citra mas. Kita nanti. Reputasi kita ini loh mas. Iya. Kalian ini loh. Oh ya bulan puasa gini mbak ya menjaga kerukunan. Malah tukaran minyi. Itu loh ada dua tasbih di situ. Ambilin satu-satu. Wes, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Aku ada perlu. Pokoknya mas. Aku dulu, pokoknya ladies first ya, ngerti apa ora? Astaghfirullah. Sudah Mas Ubed, anak dua ini suruh sweet aja, yang menang baru ngomong duluan. Biar enggak berantem terus. Mas Ubed, Jihan itu mau minta tolong dibuatkan video untuk acara serah terima rumah besok. Kalau bisa, videonya itu diedit sebaik mungkin sedemikian rupa biar menarik gitu loh ya mas ya. Karena mas ya, konten-konten Jihan itu udah jaminan FYP. Kalau konten saya mas Bet ya, kalau konten saya maunya itu komposisi yang Instagramable people. Instagramable. Ya iku boy mas Bet ya. Ya jadi yang kayak like-ku, viewers-ku, commenters-ku yang jutaan mas Bet. Nah besok saya maunya itu bikin-bikin yang kayak semi-semi nge-vlog gitu loh mas Bet. Nah, dan juga dengan kualitas full HD. Kalau mas Bet membantuku bakalan tak traktir takjil. Kalau saya mas Bet ya, kalau saya akan ngasih takjil yang enak seprimalem. Jihan Mas Bet. Jihan yang bakalan mentraktir Mas Bet takjil ternikmat number one semalam raya. Jangankan cuma Mas Ubed, karyawan satu kantor pun akan saya traktir. Thank you.
berikanlah saya kemudahan untuk memenangkan kompetisi karyawan si paling terpuji, ya Allah. Hadiahnya itu perbanyaklah follower TikTok hamba, ya Allah.